Oke okay guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi kali ini kita akan bahas lagi eventnya tadi barusan saya bahas di video sebelumnya ya. Nah jadi di sini saya akan buktiin kepada kalian kalau event ini memberikan kita skin gratis secara permanen teman-teman. Dan di sini kalau kita memilih Fanny sebagai ketua pertempurannya, di sini hadiah utamanya adalah Fanny Lifeguard yaitu skin spesial. Tetapi kalau kalian memilih Layla sebagai ketua pertempurannya, nah hadiah utamanya adalah skin Elite Beatrix teman-teman. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Jadi di video sebelumnya itu saya memilih Layla teman-teman dan hadiah utamanya adalah Beatrix yang skin Elite. Nah terus tadi VE Gaming ingin bikin konten, jadi saya pinjamkan akun saya yang memilih Layla sebagai ketua pertempurannya tersebut. Dan di konten VE Gaming dia sudah klaim skin Elite Beatrix dari akun saya itu. Nah, kalian bisa cek saja video terbaru dari VE Gaming, dia memakai akun saya untuk ngeklaim skin Beatrix tersebut, teman-teman. Nah, kalau ini saya pakai akun kecil saya untuk memilih Fanny sebagai ketua pertempurannya. Dan di sini kita akan coba klaim skin Fanny spesial ini ya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara mendapatkan skinnya secara permanen. Nah, di sini kalian bisa lihat ada pengakuan dan persahabatan. Nah, untuk pengakuan logonya itu adalah jempol. Nah, kalau persahabatan logonya adalah hati. Jadi, untuk mendapatkan skin permanen gratis, kalian harus mengumpulkan hati sebanyak 5 buah. Nah, bagaimana cara mendapatkan hati, Bang? Nah, untuk mendapatkan satu hati, kalian harus melakukan pertempuran individu sebanyak 6 kali. Jadi, setiap 6 kali kalian bertempur, kalian akan mendapatkan satu hati. Nah, untuk mendapatkan 5 hati berarti 6 kali 5, 30 kali pertempuran, teman-teman. Nah, untuk melakukan satu kali pertempuran, kalian harus memiliki 4 resource ini, teman-teman ya. Jadi, untuk satu kali pertempuran, kalian harus memiliki masing-masing satu resource ini. Nah, terus gimana cara dapatin resource-nya, Bang? Jadi, untuk mendapatkan resource-nya itu, kalian bisa menyelesaikan quest-questnya. Dan quest-nya itu gampang sekali. Nanti kalian bisa cek sendiri ya, karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, karena di sini saya masih kurang satu hati, jadi saya harus draw 6 kali lagi. Dan kita akan buktikan apakah benar kita akan mendapatkan skin Fanny spesial secara permanen ya. Oke, kita sudah draw 1 kali, kita akan lanjutkan draw sampai 6 kali ya. Jadi ini yang kedua kali. Dan di sini kalau kalian hoki, kalian juga bisa mendapatkan skin Nana yang Sandris, teman-teman. Nah, ini adalah draw yang ketiga, jadi di draw ketiga kita akan mendapatkan setengah hati, teman-teman. Oke, di sini kalian bisa lihat sudah 4 setengah hati. Jadi di sini kita tinggal 3 kali draw lagi untuk mendapatkan skin Fanny spesial secara permanen. Oke, udah 1 kali ya, kita langsung draw lagi sampai 3 kali. Oke, ini yang kedua, jangan di skip-skip videonya biar gak bingung teman-teman. Nah, ini draw terakhir untuk mendapatkan skin permanennya dan kita akan buktikan sekarang juga. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman dan... Nah, kalian bisa lihat ini Fanny Lifeguard skin permanen ya. Nah, jadi event ini sangat worth it banget buat kalian selesain. Nah, jadi sekarang kita tinggal cek di in-game Mobile Legends kita. Oke, ini udah masuk ke dalam in-gamenya. Jadi kita langsung saja menuju ke mailbox game kita, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita tinggal cek saja. Di sini sudah ada hadiah pertempuran Fanny dan banyak sekali karena ini belum saya klaim, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal cari yang paling atas karena yang paling atas itu yang terakhir kita claim. Nah, di sini ada Fanny Lifeguard permanen ya, bukan trial, teman-teman. Jadi, event ini worth it sekali buat kalian jalani sampai selesai karena hadiahnya permanen, bukan trial kaleng-kaleng, guys. Nah, buat kalian yang mau ikutan event ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang mau saling bantu, kalian bisa join grup Telegram saya. Linknya juga ada di deskripsi. Nah, jadi sekian dulu untuk pembahasan event kali ini, teman-teman. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.
ルールを執行するわよ。 触らないで。 あっち行ってってば。 ん？ 何よ。 あっち行ってってば。 強い信念が絶望を断ち切るやればとなる。 この刀試してみたいの？ ん？ どこから可視線が？ 誰だ？ はあ、びっくりした。 ん？ どこから可視線が？ Countdown begins to a new combat!